penanaman odot di Limbaku di BPT Kabupaten Baturaden. Kita sudah bersama dengan Pak Ahmad sebagai kepala seksi enam prasarana. Monggo Pak Ahmad. Eh, baik Mas Anto. Jadi ini program dari Balai ini untuk menanam odot supaya di tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang kita tercukupi kebutuhan pakannya. Ya. 2018 kita akan kedatangan sapi impor DX sejumlah 500 dan juga lahan-lahan yang di sini yang tidak produktif kita maksimalkan supaya ditanami tanaman pakan. Itu semua tujuannya supaya nanti sapinya tercukupi kebutuhan pakannya dan juga berproduksi dengan baik. Terus untuk berapa kapasitas untuk silas berikut di sini Pak, untuk silase nanti yang bisa mencukupi semua? Silase Bega, ini seperti kita lihat di sebelah sana ya, itu sudah kita persiapkan. Tahun 2018 ini akan kita coba dengan kombinasi antara jagung dan juga hijauan. Jagung, kapasitas produksi itu kapasitas mesinnya bisa 200 ton per hari. Oh, sekali luar biasa ya. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih, kembali.